Bung Karno itu kan karismatik dan angker ya. Beliau Bung Karno bisa menemui siapapun yang beliau ingini sendiri, jadi... Ya, memang Bapak Soekarno ini sebenarnya masih ada. Heboh Bung Karno masih hidup sedang menjadi perbincangan di media sosial. Bahkan ada yang mengetahui keberadaan Presiden pertama Republik Indonesia itu, serta siap mengantar siapa saja yang ingin menemuinya. Isu Soekarno masih hidup tentu saja bukan kali ini terdengar, karena inilah cerita yang seolah tak berhenti diulang-ulang. Tidak hanya hidupnya, segala tentang Soekarno memang menarik menjadi perbincangan. Tapi apa yang membuat kehidupan Bung Karno banyak berselimut mistik? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Cerita tentang Bung Karno masih hidup memang bukan kali ini saja terjadi. Banyak yang meyakini proklamator kemerdekaan Republik Indonesia itu belum meninggal dunia. Misteri keberadaan Insinyur Soekarno konon hanya diketahui oleh orang-orang tertentu. Sebagai orang besar, proklamator presiden pertama, serta sosok karismatik, Bung Karno memang identik dengan mistik. Hidupnya seperti terbungkus oleh kabut mistik yang kuat. Tidak hanya itu, semua yang berhubungan dengan Soekarno bisa dikaitkan dengan metafisika. Tapi memang, sosok Bung Karno yang angker bahkan diakui oleh Sukmawati, salah seorang putri Soekarno. Bung Karno itu kan karismatik dan angker ya. Saya ada rasa merasakan Bung Karno tuh memang ada angkernya. Wibawanya tuh besar gitu. Jadi sebagai anak tuh agak ngerinya ada gitu. Jadi kalau menurut saya dibilang bahwa Pak Soekarno ini sudah meninggal atau apa, saya tidak yakin. Ya, memang Bapak Soekarno ini sebenarnya masih ada. Heboh Bung Karno masih hidup kembali menjadi perbincangan publik setelah muncul seseorang yang mengaku mengetahui keberadaan Soekarno di Lampung. Meski video itu sudah diunggah sejak tahun lalu, tapi baru menjadi viral menjelang akhir tahun 2020 ini. Pengakuan ini langsung menghadirkan pro dan kontra karena nama Soekarno memang sangat populer di tanah air. Lebih dari semua itu, Bung Karno adalah sosok menarik yang banyak berselimut kabut mistik. Sementara itu, tidak sedikit mereka yang secara misterius ditemui Bung Karno. Seperti cerita Pak Wanto, seorang penjaga makam Bung Karno yang mengatakan Soekarno bisa menemui siapa saja yang ingin ditemuinya dengan syarat mempunyai hati yang tulus. Jadi Bung Karno itu ya seperti inilah, tidak bisa katakan sama dengan kita, tidak sama. Beliau Bung Karno bisa menemui siapapun yang beliau ingini sendiri, jadi mungkin ya hati yang tulus, bersih, mungkin ditemui beliau Bung Karno seperti kita. Ya mimpi mungkin kami itu ketika tahun berapa itu seperti bersama-sama sholat
Idul Adha di alun-alun Blitar, sepertinya kami itu langsung ditemui paduka untuk menjadi imam di sholat itu. Ada satu dua mungkin diperintah paduka itu, ditemui paduka supaya untuk kesini itu banyak. Ya biasa, itulah bangsa Indonesia gitu yang masih suka apa akan ilmu gaib, terus dunia lain gitu, wajar lah ya, itu memang dunia gaib itu ada gitu loh. Kalau orang yang punya bakat atau memang mendalami ya silahkan saja. Heboh Bung Karno masih hidup terus menjadi perbincangan, mengiringi banyak cerita mistik tentang pria kelahiran Blitar itu. Tapi benarkah di Museum Soekarno di Blitar ada lukisan Bung Karno yang bisa berdenyut dadanya secara misterius? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Silet Awards 2020 akan segera hadir. 11 kategori penghargaan sebagai yang tersilet dan beberapa penghargaan khusus akan diberikan untuk para artis dan para pekerja seni di tanah air. Dan dari 11 kategori penghargaan yang akan diberikan, kategori yang paling menjadi sorotan dengan kisah panasnya adalah kategori kehidupan tersilet, yang nominasinya terdiri dari Jenita Janet, Jessica Iskandar, Ray Utami, Rizky 2R, dan Vicky Prasetyo. Lantas, siapakah yang kisah kehidupannya paling tersilet? Segera vote artis pilihan Anda. Meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 1970, Bung Karno dimakamkan di Blitar yang dipercaya menjadi tanah kelahirannya. Di komplek pemakaman Insinyur Soekarno yang luasnya mencapai 1,6 hektar itu, berdiri museum dan perpustakaan yang selalu ramai dikunjungi. Dan di salah satu dinding museum itulah dipasang lukisan potret Bung Karno berukuran besar. Bukan sembarang lukisan, karena banyak yang melihat di bagian dada lukisan ini bisa bergetar. Oh, itu yang di Blitar itu juga apa namanya, memang ada gerakan ya, di kanvas itu ada gerakan gitu. Secara gaib itu katanya gerakan itu seperti detak atau denyut dari jantung gitu ya. Ya begitulah kenyataannya, karena setiap kita datang kan kita perhatikan memang kanvasnya selalu bergerak gitu. Itu memang benar adanya, dari ada salah satu lukisan Bung Karno yang bergetar. Itu memang dulu keberadaan di sana, sehingga karena adanya ini museum, maka dikumpulkan di sini, di Museum Bung Karno yang ada di Blitar ini. Awal mulanya semenjak lukisan itu dipasang di dalam museum tersebut, setiap orang melihatnya itu memang ya betul-betul ada getaran. Di dalam kebetulan tepatnya di jantungnya, lukisan berada di jantungnya itu. Lukisan karya Ibe Said yang dikenal sebagai pelukis istana ini memang menarik perhatian.
sebelum menjadi salah satu koleksi Museum Bung Karno di Blitar, lukisan itu berada di Istana Bogor. Tapi sejak di Blitar, banyak yang melihat keganjilannya karena dadanya bergetar jika sedang dipandangi dari depan. Lukisan ini bisa berdetak karena mungkin ada yang beranggapan karena angin atau ada listrik atau ada magnet. Tapi selama saya di sini nih, lukisan memang natural bergeraknya gitu kan. Mungkin karena bentangan kefigurannya yang kenceng sama luas penampangnya yang lebar, jadi ada efek gerakan. Kebetulan juga posisi dada, jadi fokus gambar dari lukisan ini benar-benar pas gitu. Jadi pas bagian dadanya, dari bagian yang paling jauh dari figur akan bergerak paling kenceng. Lukisan ini dulunya berada di Istana Bogor, kemudian waktu pembukaan Perpustakaan Proklamator Bung Karno tahun 2004 sebagai salah satu koleksinya, Ibu Megawati selaku presiden menyumbangkan beberapa lukisan, salah satunya adalah lukisan ini. Museum Bung Karno di komplek pemakamannya di Blitar memang memiliki banyak koleksi yang berhubungan dengan presiden pertama Indonesia ini. Selain foto dengan dada bergetar atau foto-foto lawas, ada uang yang bisa melipat dengan sendirinya. Meski karena pengaruh kertas yang dipakai untuk mencetak uang, tapi banyak yang yakin seri uang tahun 1964 ini memiliki energi metafisika. Jadi ini salah satu koleksi dari Perpustakaan Proklamator Bung Karno, khususnya ruangan non buku. Jadi kita bisa lihat uang seri tahun 64 ini bisa menggulung. Ya, menggulung itu karena reaksi dengan panas tubuh atau temperatur kita. Jadi uang ini terbuat dari dua lapis kertas. Yang satu kayak ada medan magnetnya. Jadi kalau kena panas tubuh dia akan menggulung. Uniknya lagi itu tiap orang-orang kadang-kadang beda gitu. Ada yang menggulungnya vertikal seperti ini, ada yang horizontal dari samping, ada yang dari sini ke sini juga ada. Enggak semuanya sama. Ya kalau misalnya gulungnya semakin cepat, semakin kencang, kayak doanya akan terkabul seperti itu. Tapi itu ya kembali ke pribadi masing-masing. Banyak cerita mistik yang berada di sekitar kehidupan Soekarno. Lalu, seperti apa cerita seorang pakar supranatural Antoni yang mendapatkan lukisan Soekarno hingga pedang secara misterius dari seorang kakek-kakek? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Silet Awards 2020 akan segera hadir. 11 kategori penghargaan sebagai yang tersilet dan beberapa penghargaan khusus akan diberikan untuk para artis dan para pekerja seni di tanah air. Dan dari 11 kategori penghargaan yang akan diberikan, kategori yang paling menjadi sorotan dengan kisah panasnya adalah kategori kehidupan tersilet yang nominasinya terdiri dari Jenita Janet, Jessica Iskandar, Ray Utami, Rizky 2R, dan Vicky Prasetyo. Lantas, siapakah yang kisah kehidupannya paling tersilet? Segera vote artis pilihan Anda. Cerita lukisan Bung Karno yang memiliki kekuatan mistik juga dipercaya oleh seorang pakar supranatural, Antoni. Koh Antoni memiliki satu lukisan yang diperoleh secara misterius karena tiba-tiba saja ada pria tua yang datang kepadanya memberikan bungkusan. Rupanya
Bungkusan itu berisi lukisan dan dua bilah pedang. Suasana mistik terbangun saat itu karena pria tua itu datang selepas petang dalam suasana hening. Dia memberikan satu lukisan ini dan dua pedang ini. Dan dia hanya mengatakan bahwa ini saya titipkan untuk kamu. Itu aja pada waktu itu. Dan terakhir saya terima dan saya tidak tahu juga pada waktu itu. Terus saya bawa dan saya lihat ternyata lukisan Bapak Soekarno dan dua pedang ini. Jadi waktu itu dia datang pas habis maghrib. Ya, dia pas datang pada waktu itu pas habis maghrib, dia datang, dia menyerahkan itu dalam keadaan posisi memang hening sekali di depan itu. Ada satu keunikan dari gambar ini, di mana bahwa gambar ini suka bergerak, ya, suka membuat satu tanda di mana mata mereka akan lari ke sini. Ada apa sebenarnya? Jadi ada 3-4 orang, banyaklah yang mengatakan bahwa ini gambar kok ada satu keunikan, kok kenapa? Aku bilang gitu. Iya, tangannya suka bergerak, terkadang matanya suka melihat kita dengan tajam, kadang bendera juga suka mengeluarkan cahaya terang. Pedang tua yang kini dirawat Antoni diyakini pernah berada dalam genggaman Bung Karno. Pedang itu konon menjadi senjata yang menjaga Soekarno jika sedang berada di tempat-tempat gawat. Ini pedang penjaga, penjaga pintu di mana bahwa orang yang harus lewat harus melewati pedang ini dulu. Ini yang sudah saya pelajari. Ya, ini energinya sangat kuat sekali, energinya sangat panas sekali di sini ya. Ternyata memang iya, bahwa Soekarno ini, Bapak Soekarno ini memang memiliki pedang. Cuma saya nggak tahu ini pedang yang benar-benar dia miliki, apa memang ini pedang nomor keberapa dari dia, saya juga nggak tahu. Kalau ini energinya kewibawaan, ini saya pelajari, ini energinya kewibawaan. Jadi di sini permasalahan apapun yang kita hadapi pasti bisa selesai, asalkan satu, kita punya kebijaksanaan hidup. Sebagai pedang pusaka dan dipercaya pernah dipakai para pengawal Bung Karno, Antoni yakin ada kekuatan mistik yang ada pada dua pedang tersebut. Energi dari dalam pedang itu sangat kuat, sehingga pantas jika dipercaya untuk menjaga tokoh sekaliber Bung Karno. Sampai saat kini, energi mistik pedang itu masih tetap terjaga, sehingga Antoni merawatnya dengan sangat seksama. Di sini saya sangat merasakan bahwa energi yang saya dapat di sini, bahwa benar pedang ini milik Bapak Soekarno, ya, yang dipercayakan pada waktu itu kepada orang-orang yang menjaga di sekeliling dia. Ini pedang untuk menjaga masuk, untuk masuk di satu wilayah yang sudah dipagari oleh pedang ini, ya, sudah dipagari oleh pedang ini, masuk ke wilayah dengan membawa pedang ini, dia akan membuka celah dan memberi jalan. Ya, luar biasa. Ini jadi ibaratnya pedang penunjuk arah, di mana bahwa Bapak Soekarno ada di mana, dia bisa memberikan satu energi positif. Bung Karno adalah sosok yang sangat kuat secara mistik. Hidupnya tidak hanya dikenal sebagai tokoh bangsa, tapi juga tokoh spiritual. Banyak sisi-sisi misteri yang ada di sekitarnya, termasuk banyak benda-benda gaib yang dimilikinya. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil. Setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.
agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.